Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh barokah, penuh rahmat, penuh hidayah, kita bisa menghadiri acara perayaan Isra Mi'raj yang diadakan di Musola Darul Basor. Betul nggih Ibu-ibu nggih? Engke nek keliru kula diprotes sendiri. Akeh dilabrak bahasan. Tiang mriki mboten nglabrakan nggih Ibu-ibu. Naudzu bilamin dalik. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati para alim ulama, para sesepuh, para tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang kula mulyakaken, adik-adik yang sangat kami sayangi. Saya pribadi Gus Sofi dari keluarga almarhum Yai Taib mengucapkan terima kasih yang seagung-agungnya dumateng para tokoh agama, para ibu-ibu, para pengurus majelis Darul Basor ini yang memberikan kesempatan kepada saya di mana selama 2 tahun itu dampak corona pengajian khususnya perayaan-perayaan dikurangi. Saya sudah istilahnya untuk acara-acara besar 2 tahun saya agak vakum. Paling ya acara kecil-kecil mengaji rukyah-rukyah atau ngaji biasa. Alhamdulillah selama 15 tahun saya siar agama di musola saya, kemudian sepasuruan, kemudian dengan anak-anak yatim rukyah di Pasuruan dan Jawa Timur telah 15 tahun. Setelah 2 tahun corona ini bisa bangkit kembali dengan menghadiri acara perayaan Isra Mi'raj di Musola Darul Basor ini, insya Allah, dan saya mendoakan mudah-mudahan panjenengan sedoyo para tokoh agama, masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu diberi barokah yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Panjeneng sedoyo diberi kaya barokah, kaya sehat, kaya rezeki, anak cucu yang sangat soleh-soleha. Semua dosa-dosa saya, dosa panjenengan sedoyo, mudah-mudahan disucikan Allah 100%. Amin Allahumma. Umpamanya ada yang suudon, gak gampang temen, lu jadi dosa. Wingi tukaran ambek bojone, wingi nane tukaran ambek tonggo. Soale bojone kereng, tonggoe nyocok di luar bugulor, ibu-ibu nggih.
Kula mboten sanjang bukuler lho ibu-ibu. Engko kula dilabrak napa. Engko pengurus akhirin labrak kula, Gus, lapo ceramah nyebutong bukul-bukul iku tersinggung aku. Akhirnya mari ngundang labrak. Tak itu bilamin. Dali. Pokoknya kalau yang jelek-jelek di luar bukulo, di luar Pasuruan, sing api-api khusus tiang bukuler, tiang Pasuruan, betul apa betul ibu-ibu? Karena pengajian itu tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan jamaah. Ibu-ibu, jadi yang jelek-jelek di luar Pasuruan tanpa menyebut nama, karena manusia itu tempatnya salah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28 Gusti Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa khuliqal insanu dha'if. Manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Kula panjenengan sedaya ini lemah, ibu-ibu. Makanya jika ada kekurangannya, kita tidak boleh baik MC, penceramah atau tokoh-tokoh yang lainnya kalau bisa tidak menyebut nama atau daerah tuh, agar pengajiannya lebih nyaman, lebih enak masuk ke pikiran dan hati kita semua agar barokah selamat sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 Gusti Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya, yaitu sinten ibu-ibu, Nabi Muhammad memperjalankan sinten ibu, Nabi Muhammad memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di malam hari yang penuh barokah. Perjalanan tersebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Langit ketujuh adalah tempatnya surga. Ibu-ibu dan sewu, bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kula hormati, panjenengan sedaya kepingin besok langsung mlebu swarga napa mboten ibu-ibu? Kepingin langsung mlebu swarga napa mboten bapak-bapak ibu-ibu? Kepingin. Kula dongaaken selain kula keluarga kula panjenengan sedaya insya Allah kelak mudah-mudahan langsung masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Ada yang umpamanya ada yang suudzon ada. Saya tidak menyebut nama di sini. Kok gampang teman ustaz ngomong didongak nongkuk melebu swarga langsung dusone tek kabeh padahal dusone akeh. Bisa saja. Kita tidak boleh suudzon nggih ibu-ibu nggih. Kalau ada teman yang mendoakan kiai siapapun juga yang mendoakan kita, kita tidak boleh suudzon. Karena saya pernah mendengar itu, tidak saya sebut namanya, di luar Pasuruan, yaitu ustaz. Saya mendoakan begitu. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua dosanya disucikan Allah 100% ahli surga. Sing mari duwe dosa, utang bang titil, bang mawar, bang dan lain-lain dosane entek kabeh bisa dilunasi. Terus suudzon gak gampang temen mlebu swarga. Kok gampang temen? Loh, memang betul masuk surga tidak gampang, tapi ada tapinya ibu. Kalau kita benar-benar tobat nasuha, insya Allah semua dosa-dosa kita akan disucikan Allah 100%. Betul apa betul ibu-ibu? Memang tidak gampang. Ada lagi jamaah saya, tidak saya sebut namanya, kan bukan jamaah sini, jamaah di sana. Gus, gak gampang temen Gus melebu swarga. Ya memang gak gampang, tapi ketika kita berdoa jangan meremehkan. Enggak, aku kan biasa itu karena nanti bojoku, soalnya bojoku nyocok, tonggoku nyocok, mantuku nyocok, putuku nyocok, ngarai dusu-dusoi. Masa iso aku melebu swarga langsung? Ya bisa saja kalau kita tobat nasuha,
Di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8, Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tobatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat nasuha. Apa tobat nasuha itu? Tobat yang sebenarnya. Kalau kita benar-benar tobat nasuha, taqarrub ilahi, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Gusti Allah hablum minallah, kita banyak istighfar sehari minimal 300. Kalau lebih-lebih bagus, ribuan lebih bagus. Tambah tuwek mengurangi hiburan, gitu-gitu, nggih. Lebih dekat sama Allah kalau bisa puasa Senin Kemis, kalau enggak bisa ya tahajud. Banyak selawat istighfar, tobat nasuha, banyak beramal soleh, bisa saja Allah akan menjabahi kalau kita yakin kepada Allah. Dua, mantep bahwa Allah itu paling hebat. Dan yang ketiga, percaya. Satu, yakin. Dua, mantep. Tiga, percaya kepada Allah bahwa Allah itu paling hebat, paling pemurah, paling pengasih, dan menguasai bumi dan langit, surga neraka. Kalau kita yakin, insya Allah hajatnya kun fayakun. Amin Allahumma. Amin. Itu. Saya memang, saya tidak boleh mengatakan ustaz-ustaz semua ahli surga, tidak. Tapi kita terus berusaha dan berdoa. Dan harus yakin. Yakin kita akan diampuni dosa-dosa kita. Buktinya para wali-wali, Wali Songo, Yai Hamid, dan lain-lain, bahkan Musyawu, menurut orang-orang tua, Yai Taib itu juga banyak bukti-bukti kewaliannya. Yang diucapkan ternyata bukan meramal, tapi doa. Doanya itu benar-benar diijabahi, benar, karena yakin, mantap kepada Allah. Kalau ibu-ibu yakin, mantap kepada Allah, percaya Allah paling hebat yang menguasai bumi dan langit, Allah semakin senang dan doanya akan diijabahi. Kalau ibu-ibu ragu, ini ya kebalikan dari yakin tadi. Kalau ibu-ibu ragu, tidak yakin, aduh anakku itu apa gak pati cerdas, besok itu apa nek goblok ini, nek wong sukma nek wong cerdas kan besok sugi, nek goblok kan kok gak sugi-sugi, anakku ki males. Walaupun anak itu gak cerdas, males, kalau kita yakin, berusaha dan berdoa dekat sama Allah, insya Allah anak kita akan barokah, selamat menjadi anak soleh, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal pinten ibu-ibu, 27 Rajab tahun Hijriyah. Iya kan? Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj itu numpak napa ibu-ibu? Banter salam mboten napa-napa, mungkin diampuni Gusti Allah. Amin Allahumma. Daripada menengtok ternyata mikir bojone loro, gak niat pengajian, mikir utangi akeh, mikir anak engko mangan opo, mikir turun tuku LPG, akhirnya gak ngaji-ngaji ngelamun tok. Gak apa-apa, aktif, salah itu gak apa-apa gitu nggih. Nah, yang penting aktif gitu nggih. Kan innamal a'malu binniyat, ditolak atau diterimanya suatu amal tergantung dari niat. Kalau niatnya ngaji, nggak apa-apa. Ngomong apa? Istilahnya menjawab salah ya nggak apa-apa. Gitu, ngomong bukan cerdas cermat gitu nih. Daripada niku mikir-mikir macam-macam. Mungkin ku tanggal 5 bayar utang Bang Titil, tanggal 6 Bang Mawar, tanggal 10 ditagih tonggo, tanggal 11 ditagih Pak RT, tanggal 15 ditagih Bang BRT. Tanggal napa? Bang Mawar teng bojo iki kula mboten semerak nggih. Engko kula nek ngomong dilabrak. Mbok pokoke mbodhe sekitar tetep. Pokoknya saya biasanya dengar, enggak tahu di mananya ono wong bingung-bingung mikir Bang Mawar, Bang Pipi, Bang Mokah. Bali kata. Mudah-mudahan saya doakan sehingga ada utang Bang Mawar, Bang Titil, Bang Mekar dan lunas kabeh. Amin Allahumma. Amin. Umpamanya kok gampang teman ngomongnya gampang. Loh, kalau ibu-ibu balik tadi, kalau ibu yakin mantap percaya Allah paling hebat, insya Allah hajatnya akan diijabah.
Kapan? Ya kita enggak tahu rahasia Allah. Panjenengan umpamanya, maaf ya. Di sini umpamanya ya. Wis mboten panjenengan, mantune panjenengan enggak tak utang Bang Mawar, Bang Titil. Panjang kepingin melunasi dorong pisau. Kalau panjang yakin mantap kepada Allah, bisa saja setahun lagi mungkin putune sukses bisa ngejoki utang-utang itu. Amin Allahumma. Amin. Siapa saja bisa saja panjang mari utang Bang Mawar, Bang Titil, terus itu besan sugi, itu matu sugi, terus dijoki diutangi dilunasi kabeh. Ora panjenengan muka kaji utawa umroh. Amin Allahumma. Amin. Bagaimana caranya agar lebih berhasil dari masalah-masalah Bang Titil dan lain-lain, woro-woro kebalikan 180 derajat mari utangi akeh koyo laut terus disong umroh haji. Ya bondo niku ibu-ibu bondo cedek Gusti Allah dan yakin mantep percaya Gusti Allah bahwa Allah paling hebat, paling pengasih, menguasai bumi dan langit. Itu banyak keajaiban-keajaiban yang kita ketahui kadang nggih nun sewu nggih kula biyen kan jurusane bahasa Inggris nggih kula biyen goblok agamoe sakniki kok iso ceramah 15 tahun kan berarti bukan karena saya ini pinter, bukan, karena Allah paling hebat, karena Gusti Allah mengijabahi doanya abah saya. Saya kan dulu ibu-ibu pasti tahu kan saya dulu bahasa Inggris jurusannya bahasa Inggris, tahu kan ibu-ibu? Lah saya guru bahasa Inggris 13 tahun. Saya otomatis enggak bisa ceramah, enggak mondok. Yang ngaji di madrasah-madrasah pondok itu, ngaji ke kiai tapi ya begitu-begitu. Tapi saya yaitu yakin mantap percaya paling hebat, Allah paling hebat. Saya ngaji lagi ke abah saya kiai, ke Kiai Sakit. Saya jujur ngaji ke keponakan saya Gus Haris. Tahu Gus Haris ibu-ibu yang pernah ceramah di sini? Tahu. Saya privat ke Gus Haris. Saya tidak pernah gengsi, malu bertanya susah di jalan. Akhirnya saya tidak terasa 13 tahun guru bahasa Inggris. Saya banting setir jadi ustaz 15 tahun saya. 15 tahun saya jadi ustaz. Saya masuk YouTube, banyak tamu saya dari Pasuruan, Malang, Jakarta, Bali, se-Indonesia tamu-tamu saya banyak yang datang minta apa? Minta doa. Cuma minta doa, Gus, saya minta doa. Napa bojo kula polahe rabi akeh. Gus, kula minta doa dari Jakarta, Malang, itu di YouTube banyak. Napa polahe niku, Gus? Napa sing polahe kula kata anuni? Kata anuni apa? Kata utang lho. Dari Bali, Jakarta, jalu cuma ngoten. Kok bisa percaya kepada saya? Saya enggak boleh sombong, saya orang goblok, saya anggap. Ya karena orang tua saya itu yakin kepada Gusti Allah. Anak saya pasti bisa kalau kita yakin. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Amin Allahumma. Amin. Begitu juga panjenengan, agar anaknya sukses enggak harus jadi miliarder. Nggih kan? Sukses di sini menjadi anak soleh. Kalau sudah soleh, ilmunya manfaat, rezekinya otomatis lancar-lancar sendiri. Percuma nek jadi miliarder kalau ndak barokah. Contohnya saya ndak menyebut nama di TV-TV banyak yang masuk penjara. Duitnya miliaran masuk penjara. Kenapa ibu-ibu masuk penjara? Ibu-ibu kepingin punya anak jadi miliarder masuk penjara. Kepingin apa mboten? Makanya ibu-ibu kalau berdoa kepada Allah boleh minta anak. Ibu-ibu boleh minta anak sukses, sukses dunia akhirat. Tapi kalau bisa ibu-ibu minta anak yang sukses dunia akhirat, kalau kaya barokah. Itu. Mama ini masih gak suki tapi barokah. Omae barokah, anake barokah, ilmune barokah, umure barokah. Akhirnya barokah selamat dunia akhirat. Itu. Percuma ibu-ibu duwe anak mantu nek walaupun miliarder. Miliarder akeh utangi. Dunyane 10 miliar utangi 1 triliun. Akhirnya masuk penjara. Iya kan? Makanya nek sugih gak barokah mboten ecok. Miskin ndak barokah ya ndak enak. Nggih ibu-ibu nggih. Sing enak cukup barokah. Sukses dunia akhirat cukup barokah. Amin. Kalau ibu-ibu minta pokok sugi anakku sugi,
Nah ini barokah, suki pokok suki. Soalnya ibu-ibu gini, nek suki itu biasa ya. Mulai zaman dulu sampai sekarang, nek suki itu biasa ada yang ngelem. Tidak ada yang remehkan, betul apa betul ibu-ibu? Coba nek duwe mantu suki, mantu ini bawa mobil mewah. Akhirnya dihormati, coba nek mantu ini melarat. Ada yang ngeremehkan ibu-ibu gini. Tapi ada solusinya, walaupun tidak memang itu sugi dunia. Saya, yang penting ibu-ibu minta kepada Allah, sugi barokah. Itu yang penting, sugi barokah. Selamat dunia akhirat, anak soleh-soleha. Teng suwarga ibu-ibu menjadi orang terkaya. Kalau ibu-ibu punya anak soleh-soleha, sugi barokah. Selamat dunia akhirat, teng akhirat anak cucunya ibu-ibu menjadi orang yang terkaya seakhirat. Amin Allahumma. Amin. Teng TV-TV niku mboten kula sebut jenenge. Banyak uangi miliaran retek mari lu dikecrek masuk penjara. KDRT korupsi gara-gara korupsi selingkuh gara-gara duwe akeh, omahe akeh, mobile akeh, bojone akeh. Ibu-ibu kula tang panjenengan kepengin ta? Sakniki panjenengan pamane cukup. Ada yang kaya kan cukup. Terus ibu-ibu disuruh milih. Milih bojone miliarder, tapi bojone suaminya bojone akeh. Purun apa mboten kulo? Napa ibu-ibu mboten purun? Lara ati ta ibu-ibu? Kadang tiyangku mboten ngerti nggih ibu-ibu nggih. Kepengin sugih janowe dipoligami lah te TV niku ban wis. Aku di poligami, yang penting sugi. Aku bosan mulai tahun 90 sampai 2023 melarat terus. Aku melarat, bojoku melarat, besanku melarat, mantuku melarat, duit melarat-melarat dok. Akhirnya aku di poligami, jarno, yang penting sugi. Pertama tok seneng bu, mari ngurus senep, betul apa betul? Pertama kayak mas-masan gobyok-gobyok yasinan gawa mas-masan gobyok-gobyok dipamer-pamer kemudian arisan mas-masannya dipamer nodun sampe saki kok soge mbak yuk iya rek aku dipoligami gak loro hatinya lah gak loro daripada bian melarap aku pegatan wis boleh bucu sing soge terus dipoligami gak apa-apa bahagia bahagia masih di poligami sementara bahagia mari ngurus stres betul apa betul? Betul ya itu tadi contohnya dan nusewu pada zaman akhir ini ibu pada zaman akhir ini maksiat semakin luas teng HP nggih ibu nggih TV HP dan lain-lain Instagram dan lain banyak maksiat kenapa kok zaman tambah akhir banyak maksiat ya itu sudah catatan Gusti Allah garisnya Gusti Allah di dalam suatu kitab suatu makalah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim mamin amin illa waladi ba'dahu sarun minhu tidak ada suatu zaman kecuali zaman itu tambah rusak jadi kalau ibu-ibu mengetahui anak sekarang tambah tidak nurut HP-HP-an tok nggih ibu nggih ya itu sudah takdir ibu-ibu jadi kita harus memaklumi karena kan tadi sudah ada hadisnya nih ibu-ibu ada dalilnya maksud saya makalah mamin amin illa waladhi ba'dahu sarrun minhu tidak ada suatu zaman kecuali zaman itu tambah rusak sarrun lebih rusak selain itu nuwun sewu ibu-ibu selain itu selain zaman tambah rusak otomatis banyak maksiat jumlah setan kali jumlah menungso ini ku kata ampun di ibu-ibu kata setan nih kata iblis sih nge setan nih nge nung saya menungso bisa ngelahirno bisa mati setan nih nge ngelahirno pisang menungso iso meteng setan nih iso meteng setan menungso iso sakit mati menungso iso gak gelem kalah gak gelem mati menungsae wonten sing mandul, setane ndak gelem mandul. Setan manusia ada yang bisa melahirkan, ada yang mandul ndak bisa melahirkan, ada yang mati, setane ndak gelem mati. Mana terus? Nggih. Kemudian setane ndak ono sing mandul, padahal manusia ada yang mandul.
setane ndak gelem mandul mangan setane meteng mana niku setan makakno nggih Ibu, setane lebih kuat, maksiate lebih kathah. Kalau menurut saya ini nggih Ibu, nun saya kula ngunjuk sekedhap nggih Ibu nggih niki tenggorokane kate padot iki. Kepoyo kok kula dilabrak ini. Menurut kula nggih Ibu, ini bukan dari kitab, hanya ringkasan saya. Setan itu saat ini kita bakal tahu meteng mana nggih Ibu. Karena apa ya? Ibu-ibu. Jadi setane manak terus gak gelem kalah. Soalnya setane niku kan kepingin ngejak-ngejak menungso mlebu neraka. Makane setane iku menurutku lho wonten telu macem. Siji setan lanang, loro setan wedok, telu setan mantu. Setan lanang jenenge iblis. Setan wedok jenenge eblas. Setan mantu jenenge Laura. Apa Laura? Lanang ora, wedok ora. Contohnya di TV-TV itu nggih. Lanang tadi wedok, wedok tadi lanang. Nggih kan? Nggih. Kan buktine kata. Nah niku setan kabeh niku nggih. Masih menungso nek cangkeme eblas, banyak fitnah di TV-TV niku. Ini termasuk setan. Nggih kan? Setan berupa manusia. Tapi khusus warga kula sini insya Allah dijauhkan dari godaan setan. Amin Allahumma. Selamat dari godaan setan. Bisa mengendalikan hawa nafsu agar setane ucul kabeh. Amin Allahumma. Amin. Niki lanjut napa mandek Ibu-ibu? Lanjut. Engkok ngantuk, mboten ngantuk ta Ibu-ibu? Lanjut. Nggih pun sing gak tak utang tak sampe kira utang nggih Ibu-ibu. Engkok gak kenelu. Sehingga tak utang disimpan utangnya, ada masalah disimpan kula dongakno nanti masalahnya tuntas. Amin Allahumma. Amin. Amin. Terus nun sewu ibu-ibu, pada zaman akhir ini lari-lari itu anak-anak kula panjenengan tuh ngajine pinter-pinter, madrasah pinter-pinter, pelajaran umum pinter-pinter. Nggih kan? Les barang. Tapi masalah moral akhlak itu sulit mendidiknya ibu-ibu nggih. Nun sewu betul apa betul ibu-ibu? Betul. Iya. Semua itu juga karena tadi zamannya juga ake setane, setan lanang wedok wandu, nggih kan? Lah. Terus juga cobaan kula panjenenganku HP. HP. HP-HP antok. Nggih ibu-ibu nggih. Tuh. Masalah HP itu masalah apa bukan ibu-ibu? Bagi anak-anak masalah nggih. Masalah bagi anak-anak masalah napa boten ibu-ibu? Masalah. Nggih. Nun sewu. Nggih. HP niku bagi ibu-ibu sama bapak-bapak ini ya kayak wajib ibu-ibu. Lah ibu-ibu nek nagih utang ngicil ngridikno klambi nggih. Ngridikno klambi perlu HP napa mboten? Nggih. Terus urusan sekolah, pengajian, titik-titik HP wajib nggih Ibu. Tapi untuk anak-anak HP itu bisa jadi masalah, bisa jadi manfaat, juga bisa jadi mudorok. Nah, itu masalahnya, kita tidak mungkin 24 jam nyekel HP. Kita tidak mungkin 24 jam napa ngawasi anak-anak nggih Ibu nggih. Tidak mungkin kita 24 jam. Contohnya nggih, kula mboten nyebut jeneng, pokoknya ada anak pondok itu. Kalau minggu dibebaskan. Bebaskan kan di pondok-pondok kebanyakan kalau minggu dibebaskan. Kalau minggu dibebaskan maka HP.
Terus are-are nek minggu dibebaskan HP-HP-an kadang didelok wong tuane, kadang singitan-singitan. Apa sing didelok nggih mboten semerak? Sing didelok mboten semerak napa? Kadang selawatan. Engko nek ana wong tuane didelok selawatan, ana gurune didelok selawatan. Tapi nek gak ana, padahal anak pondok itu diharamkan pacaran, kalau mau menikah ta'aruf diminta baru pacaran. Padahal kalau nggak ada kiai sama nggak ada orang tuanya, arek-arek yaitu nopo seneng-seneng ambek itu masih ciri pacar-pacaran ibu-ibu, pacar-pacaran alias yayang-yayang mami. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak bebek-bebek. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak yayang-yayangan enggak apa-apa, mau setiap hari. Ya maksudnya wis duwe bojo. Yayang-yayangan ambek bojone dhewe nggih ibu-ibu nggih. Kadang ono bosen, Bu. Yayang-yayangan ambek bojo. Lah apa bosen wong bojone dhewe? Nggih, kan? Itu. Kemudian pada zaman akhir ini HP-HP itu juga pengaruh. Arek-arek itu masalahe sekolah nyekel HP. Ngaji nyekel HP. Kemudian turu kadang nyekel HP, masak nyekel HP, ditagih bang tetel nyekel HP, ditagih bang mawar nyekel HP. Kemudian maksudnya bang tetel, kula dongakno ibu-ibu kalau punya utang dan lunas ibu-ibu, amin Allahumma. Ini nanti-nanti masak nyekel HP, turu nyekel HP, nang ceping nyekel HP, nang WC nyekel HP. Akhirnya papa, papa di mana? Papa lagi nempel ban. Mama, mama ini, mama lagi mepet karak. Nyelok mama ini mepet karak. Ibu-ibu di sini yang manggil mama papa mepet karak apa buatan ibu-ibu? Mepet. Mek nyelok mama papa, nggak usah mepet karak ibu-ibu. Engko ketemu kula akhirnya tak guyu-guyung gitu. Guyon nggih ibu. Mama papa mepe karak sak arepe. Kula mboten ngurus cuma saking guyon nggih ibu nggih. Cuma nek kula delok-delok nek mati titik-titik mama papa ya ndak apa-apa sih mama papa, tapi nek mama kemana, mama mepe karak kowe kudu guyu nggih ibu nggih. Papa kemana, papa lagi becak. Aduh, ndak pantas nggih ibu nggih. Ya ndak apa-apa sih hak asasi nggih ibu nggih. Cuma kata kudu guyu dhewe kula. Dan papa kemana? Papa lagi makan ini. Makan apa? Makan jembleng. Papa makan dari jembleng. Papa itu makan dari hamburger nang restoran nikmat rasa nih. Nang hotel kuno. Papa makan dari jembleng. Lentu botok simbuan. Ya itu semua asasi ibu. Kalau kulo tahu dilabrak jamaah. Gus, sama ndak usah ngomong. Gus sama gak usah ngomong mama mepe karak, Gus, aku tersinggung. Aku kinyelok mama, Gus, kerjanya bener-bener mepe karak. Ini sebutin dengan aku ibu-ibu, ngeten pulo. Lalu apa meneh aja nenek, mama mepe karak, aku tunggu uyu pulo. Nek mama aku gak mepe karak, nek mama aku mepe duit. Duit ratusan juta, miliaran, atau jutaan gitu-gitu. Ya gak apa-apa masih gak suka nyeluk mama, tapi nek mama mepe karak itu ketunggu gitu loh. Tapi ada jamaah saya, Gus, aku saiki nek ora bisa pinak mepe karak oleh nyeluk mama mepe karak. Karak kan panganan sing gak payu nggih, didolak payu. Ya gak apa-apa sak kabeh asasi. Nggih. Nggih. Apa meneh sing mangan karakku mama mbek papa? Apa menembek mami papi mami mepek karak. Kemudian anak-anak HP-HP antuk mau sekolah nyekel HP, turu nyekel HP, nang gedeng nyekel HP, nang WC nyekel HP. Akhirnya arek-arek il dul-dul kon kan di saiki aku nang ngene gedeng. Dolan de dol aku saiki iki lho nang gedeng. Nang WC, lapo kon dul nang WC aku lagi ngeden. Wong nek benang WC hanya ke HP. Akhirnya HP ini kecemplung WC. Lho kok ngerti? Wong kula tahu HP kula kecemplung WC. Kan kula jujur nggih Ibu nggih.
karene ibu-ibu. Gusop iki jarene titik-titik nyekel HP sampai kecemplung WC. Lah kok Gusop iki dhewe iya wong kula jujur. Timbang kula gara dosa nggih ibu-ibu nggih. Kula jujur mawon kula tahu tenan teng ngene jeding nyekel HP, makane kula sebutno wae. Akhire wis HP-ne HP jadul iku lho Bu, HP mendol. Niku kecemplung WC. Akhirnya kula sejak itu trauma, saya tidak memegang HP di kamar mandi. Soalnya bingung, ditelepon-telepon-telepon, akhirnya nang jeding nyekel HP. Lah, niku. Kemudian zaman tambah akhir tadi, banyak lagu-lagu yang diharamkan. Ibu-ibu kula panjenengan pasti sering mendengar, mengetahui di TV dan di HP lagu-lagu yang haram. Yang haram. Kalau lagu-lagu yang halal apa saja? Lagu selawatan pop religi. Contohnya selawatan. Allahumma iklana firojaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Terus napa mantep ibu-ibu ngajine? Terus sampai subuh ta? Nah itu halal ibu-ibu. Kalau selawatan halal apa haram ibu-ibu? Halal. Halal itu tadi. Ada lagi lagu pop religi. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Itu halal apa haram? Haram. Haram. Haram ya apa? Itu lagu pop. Ada orang yang mengatakan, "Hei, lagu pop kok ben-benan haram?" Siapa bilang? Lagu pop itu juga halal ibu-ibu kalau lagunya positif. Kalau positif tidak ada agamanya, hukumnya mubah, boleh tidak dapat pahala. Tapi kalau lagu pop yang religi itu halal dan mendapatkan pahala dan barokah. Karena oleh selawatan tok ini panjenengan pinter selawatan lah. Mau kota-kota sih tidak tahu ngaji sih, ngaji ini alif bakta, ngaji ini mek ikrok tok kali surat pendek ya tidak ngerti. Gak bisa selawatan Allahumma barik lana yo ya Robi bil Mustafa, ya gak bisa. Mereka harus kalau hiburannya lagu-lagu pop religi. Kemudian lagu yang haram, jadi maaf ya sih, lagu yang halal itu selawatan pop religi, dangdut religi. Apa dangdut religi? Contohnya itu Roma Irama, enggak kan? Kan banyak nasihatnya itu bungge. Nah, kemudian lagu yang dangdut religi, ya batrotin, ya batrotin, min hazakula lima dayuat. Itu lagu dangdut, itu dindangdutkan loh ibu-ibu, gak apa-apa. Masalahnya kalau lagu dangdut selawatan, ya Robi bilang Mustafa, terus kalau si megol-megol, nah itu yang haram ibu-ibu. Selawatan harus memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa dangdut religi, karena gak semua orang itu pinter ngaji ya ibu-ibu. Orang yang langsung masuk surga bukan orang yang alim. Alim bisa kalah dengan akhlak. Orang yang alim bisa masuk neraka dulu, disaksikan para jamaah, jutaan jamaah sedunia menyaksikan kiai masuk neraka dulu. Nah itu bilamin. Kenapa kiai ada yang masuk neraka dulu? Karena kiainya tidak tobat nasuha. Jamaahnya masih tidak pinter biasa, tapi kalau tobat nasuha langsung masuk surga. Amin Allahumma. Lagu yang haram karena ibu-ibu sering mendengarkan, sering mengetahui, dan ibu-ibu tidak sadar kalau itu haram. Nun sewu. Itu yang dulu. Lagu yang haram contoh satu, buka titik jos, buka titik jos. Haram apa halal ibu-ibu? Haram. Kenapa? Jorok. Lu gosopi kok nyanyi? Saya kan tidak nyanyi penuh ibu-ibu. Saya hanya singkat poin-poinnya saja.
dan itu hanya contoh. Nanti saya tutup istighfar wis gak dosa nek gak ngono ibu kan gak ngerti. Nah kenapa kadang nek manten ono manten-manten iku kok lagu buka titik jos, buka titik jos. Nah itu gak boleh, satu itu haram. Yang kedua lagu apa? Yang kedua lagu aku ingin pentol sing ono endoki. Pentol 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 pentol. Niku halal apa haram? Haram. Kok dinyanyi no Gus ya contoh kan gak tak lanjut no. Yang ketiga lagu apa? Ku hamil tadi yang pentolnya ketiga ku hamil duluan, hamil 3 bulan gara-gara gelap-gelapan. Itu haram ibu-ibu. Kalau ada lagu itu dipatin cetek diganti, diganti lagu selawatan atau pop religi. Ada lagi itu yang tiga, yang keempat ini penting ibu-ibu, karena ibu-ibu kalau mendengarkan lagu dangdut atau pop yang jorok itu ibu-ibu harus mengingatkan anak cucu agar kehidupan ibu-ibu lebih barokah. Kesel panjenengan kerja mulai subuh sampai bengi nek kerja tok anake maksiat, anake iku yayang-yayangan tok durung wayahe rabi. Ndak boleh ngetan katang delok HP. Le kon lapo le ndelok HP pengajian, pengajian gede adik ngomong, "Bu, cacak ndak delok pengajian, delok anu, delok film-film apa film hohoi he." Delok film hohoi he ibu-ibu. Sekarang itu kadang masih kak, kini gak nyetel film hohoi he, iklannya iklan kondom, iklan kutang, iklan kotor-kotor, na'udzubillah min. Maka dari itu sudah maksiat meraja di mana? Mana? Lagu tadi yang keempat belum tutup. Ditutup nang apa boten lagu si kotor-kotor kayak contoh. Ibu-ibu biar tahu ya, lagu yang keempat lagu Cinta Satu Malam. Oh indahnya Cinta Satu Malam itu haram ibu-ibu nggih. Nek duwe kaset itu dibuat. Idam idam iki YouTuber nek nyetel laguku nek YouTube ngono. Besok idam nek nyetel lagu-lagu jorok-jorok dilebokno YouTube dan dihapus cek idam besok langsung mlebu suar. Idam sakjane mlebu swarga di sudosane di sepuro. Ini umpama ya. Idam nek wis tobat langsung mlebu swarga. Amin Allahumma. Tapi baru di sini YouTube aku onak lagu buka titik jos, buka titik jos. Ku hamil duluan, aku ingin pentol. Akhirnya besok di akhirat man roh buka siapa Tuhanmu Allahu Robbi, man Nabi Yuka siapa Nabimu Muhammad Nabi, man imamuka siapa pemimpinmu. Besok tak lebok rokok. Polai ku nyetel lagu buka titik jos, ku hamil duluan. Loh, kan kalau kita tobat minta ampun sama Allah banyak istighfar kan disucikan dosanya, tapi dosa jariannya itu masuk ke YouTube. Paham ya ibu? Jadi maksiat-maksiat itu kalau masuk YouTube atau Instagram itu menjadi dosa jariah. Kalau ibu-ibu menampilkan pengajian, doa-doa, saling mendoakan ke YouTube, Facebook, Instagram yang tidak bisa dihapus atau lupa tidak dihapus, ibu-ibu meninggal dunia besok, ibu-ibu akan diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Karena tampilan-tampilan di media sosial itu bisa menjadi jariah, jariah pahala atau jariah dosa. Setelah tadi empat lagu ya yang jorok ya, kenapa saya jelaskan? Karena kulo nek biasa nek bowo undangan ceramah acara manten kadang mari ngono kulo buyar ono lagu kotor-kotor. Mari pengajian itu ganjaran, nyetel lagu kotor jorok akhirnya mari itu ganjaran itu dosa. Itu kalau ibu-ibu biar bagaimana agar tidak, agar kita bisa menyucikan dosa-dosa nek badhe mantu nyunat dan lain-lain. Kaset-kaset itu harus diseleksi. Kalau lagu pop, pop yang religi atau pop umum enggak apa-apa, asalkan jangan yang jorok nih ibu-ibu. Lah lagu yang kelima, lagu ini ning ayo main pacar-pacaran, nah itu juga enggak boleh. Daripada pacar beneran lebih baik, apa itu lagunya? Nah itu pokoknya pacar-pacaran itu enggak boleh ibu-ibu nggih. Langsung ta'aruf aja kalau menikah. Itu ta'aruf pengenalan. Jadi lagu ning ayo ning itu haram. Belum dicium kok ening nyosor duluan. Itu menjadi dosa jariah. Na'udzubillah min. Itu. Itu
Terus ada lagi, iki piye, iki piye, iki piye, wong tua rapi perawan, perawani nek bengi nangis wae amarga wedi karo ya iku sing garae dosa ngene iku. Niku burung-burung manuk-manuk iku garae dosa. Nah itu, saya memberi contoh di ibu-ibu nggih. Saya kan tidak melanjutkan lagunya. Nah itu, cari ibu-ibu. Loh Gus nek ceramah ana burung-burung manuk aku keri aku Gus, keri aku keri-keri nggih. Kula nek ceramah nek jaba niku keri aku nek manuk-manuk keri-keri, keri tapi nek bengi kepingin. Kepingin jalan nang bojone dhewe, mboten apa nggih ibu-ibu nggih. Nah, maka dari itu contoh-contoh lagu yang jorok-jorok tidak boleh dinyanyikan penuh. Saya hanya memberi contoh bahwa itu haram ibu-ibu nggih. Itu. Terus kula sampaikan, nyun sewu niki jam pinten ibu-ibu? Sampun nggih, ditutup nggih. Sampun nggih ibu-ibu. Ngantuk nggih ibu-ibu? Ibu-ibu, karena ibu-ibu ada yang ngantuk, pengajiannya bisa kita tutup nggih. Oh, dilanjutkan Habib Ustaz nggih. Nggih ibu-ibu, dengan menghadiri pengajian Isra Mi'raj ini kula ndongaaken panjenengan doyo, mudah-mudahan kula panjenengan doyo, orang tua kita, kakek nenek kita, menantu panjenengan keluarga diampuni semua dosa-dosanya sama Allah. Diberi sehat walafiat, panjang umur, anak cucu sangat soleh-soleha, derajat dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang punya cicilan saya doakan segera lunas, yang punya utang yang lunas, nek wis lunas gak oleh utang meneh, tapi kula doakan tabungane kata. Amin Allahumma. Sugih barokah, sugih sehat, sugih tabungan, kula mboten ndongakna sugih sing terakhir nggih, sugih utang. Ibu-ibu purun sugih utang. Nah, utuh bilamin ndandi. Kami tidak cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu doa penutup napa mboten? Masih wonten setunggal. Nggih, kami tidak cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.